Assalamualaikum, selamat datang di family Lina Maya Sarim Pak M. Apa kabar teman-temanku online semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan, dilancarkan dan rezekinya. Ini aku mau bongkar-bongkar belanjaan untuk stok berapa hari. Jadi bukan ini belanja bulanan atau belanja mingguan ya, tergantunglah kehabisan pokok ya belanja lagi gitu. Kadang sampai kurang seminggu atau berapa hari. Ini aku banyak nyetok bahan-bahan kering dibandingkan sayuran dan ikan. Ini aku merapikannya pakai toples aja untuk narik sembako. Been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Down beside you, teman-teman, ini aku mau lanjut ke kulkas penata rapi. Tapi maaf ya, kameranya agak gerak-gerak karena tangan satunya lagi pegang HP. Beli ayam 2 kilo, tapi aku mau ungkep dulu. Langsung aja ya, aku enggak ngerekord cara prosesnya. Nah, langsung aku masuk freezer dan toples yang dibawa ini ada ikan giling. Nah, aku mau intip-intip dulu, Pak Sum lagi ngelamir pelapon.
Nah, ini cara tutorialku, teman-teman. Kalau seandainya baju itu buram atau yang putih itu yang berubah kekuning-kuningan, itu aku biasanya rendam pakai daya sama fiksal. Dan aku pakai air hangat, lalu aku rendam. Insya Allah hasilnya akan memuaskan seperti baru. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah mampir ke channel aku dan sudah membagikan video aku di komunitas, like, share-nya. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya. Yang sukses biar bertambah sukses, yang sama seperti aku yang jadi YouTube formula, semoga kita mendapatkan monet yang berhasil dan tidak sia-sia. Alhamdulillah selesai juga video aku hari ini. Dah.